Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. Mitzi semakin dekat comeback dari ITZY dan juga akan semakin dekat albumnya akan segera tiba. Sekarang di depan gue sudah ada ITZY Loco MV teaser yang kedua. Gue udah menyaksikan trailer untuk albumnya, udah menyaksikan Loco teaser yang pertama, sekarang yang kedua semakin dekat. Dan ini kayaknya bakal lebih keren dari yang sebelumnya karena kita akan melihat lebih panjang dan juga akan lebih excited gue guys. Untuk kalian semua para Mitzy yang ngeliat seru, dan seru tapi ITZY tapi disini sering gue start of play seru, dan seru tapi ITZY disitu. Untuk kalian yang pengen ngobrolin gue ataupun saya ke gue, bagi gue aja. Nanti gue akan coba untuk bisa mungkin, oke? Di samping sudah ada MV teaser yang kedua dari Loco. Akan sekian apakah teaser ini? In 3, 2, 1, ITZY, please hit me, let's go. Oh my god, wow. What? Aduh. Aransemennya kayak apa lagu-lagu timur, bukan lagu timur, kayak Amerika-Amerika Latin enggak sih lagunya? Oh iya kan, namanya juga kan Loco ya kan dia. Tuh, aransemennya guys. Oh my god. Fix beneran. Warna suara mereka dan juga liriknya dan juga aransemennya tuh kayak entah mungkin gue salah tapi namanya apa, tapi kayak Amerika-Amerika Latin gitu lagunya, atau lagu Brasil ya, bukan Loco itu bahasa apa ya? Boleh komen di bawah apakah itu bahasa Spanyol, bahasa Latin atau apa, pokoknya Amerika Latin. Tapi yang pasti sangat-sangat berbeda dari lagu-lagu ITZY yang sebelumnya guys. Ini tuh warna baru sih, gokil. Dan ini ada beberapa CGI nih. Wah keren. Oke, okay. Kakaknya pun I'm getting loco loco oh. I'm getting loco loco oh. Wah, dance-nya udah sangat-sangat ikonik ya guys ya. Koreonya Not Shy sangat-sangat ikonik. Koreonya In The Morning, Mafia In The Morning juga sangat-sangat ikonik. Ini pun jadi pasti bakal menjadi koreo yang sangat-sangat ikonik juga guys. Oh my gosh. Tanggal 24. Oh berarti besok guys. Oke. Jam 1 PM. Oke. Guys, itulah dia Loco yang kedua MV teasernya dan sangat-sangat keren. Gue semakin gak sabar untuk besok. Kita akan segera menyaksikan dan gue pasti akan menyaksikan untuk full perilisan MV Loco ini. Kan gue juga udah gak sabar banget karena udah sangat-sangat nagih dan juga sangat nempel lagunya guys. Ini sangat berbeda juga dengan beberapa lagu di yang sebelumnya. So, gue semakin excited guys. Untuk kalian semua para Mitzy, tolong subscribe karena gue kepikiran semua tentang ITZY lainnya dan juga lebih tentang mereka. Nanti gue akan coba tempat sekalian semuanya, oke? Okay? So, take care and see you in the next one. ITZY Loco. Bye-bye.